Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin abil qasim al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudaraku, kabar sembalun TV yang berbahagia. Tak henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah. Karena hanya dengan syukur ini kita bisa membalas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh terbaik bagaimana seorang hamba mengaplikasikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala tiada bukan dan tiada lain adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika di satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat malamnya begitu panjang dan lain sebagainya. Siti Aisyah pun terbangun dan bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah engkau adalah seorang nabi, seorang rasul yang surganya sudah jelas ketika engkau meninggal dunia, bahkan engkau adalah afdalul khalqi ala itlaq, manusia yang paling sempurna di atas dunia ini. Kenapa harus bercapek-capek malam-malam, harus berdiri malam panjang kemudian sholat dan lain sebagainya?" Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah, "Ya Aisyah tu afala akunu abdan syakura?" Wahai Siti Aisyah, tidakkah cocok aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang begitu luar biasanya, surganya sudah jelas dan lain sebagainya. Namun mencontohkan bagaimana menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita wahai saudaraku. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita selalu ingat kita adalah seorang hamba, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bersyukur adalah jalan terbaik untuk kita bisa menjadi hamba Allah yang memang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula diaturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya tercatat menjadi hamba-hamba, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kabar sembalun TV yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini masih seperti tema yang kemarin, yaitu bagaimana mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Kalau kemarin bagaimana kita berpuasa memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu dengan bersedekah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Bahkan Rasulullah sedekahnya lebih cepat daripada angin yang bertiup, saking begitunya sedekah Rasulullah di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berpuasa, bagaimana beliau mengaplikasikan puasanya. Hal-hal yang sangat biasa sekali sebenarnya di dalam bulan suci Ramadan. Maka dalam kali ini kami akan membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menjelaskan kepada kita semua bahwa salah satu di mana tempat doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba berpuasa kemudian berbuka puasanya. Ketika dia berbuka puasa kemudian dia berdoa, di sana adalah waktu yang sangat mustajab. Namun kali ini kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka puasanya. Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka puasanya? Maka kali ini kami akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Salman ibn Amir al-Dhabi radhiyallahu anhu qal an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza abtara ahadukum falyubtir ala tamrin fa innahu barakah fa illam yajid tamran falma fa innahu tahurun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana beliau ketika berpuasa, awal beliau membuka puasanya beliau mengatakan adalah, "Idza aftara ahadukum falyubtir bitamrin fa innahu barakah fa innaha barakah." Kalau salah seorang di antara kalian ingin membuka puasanya, maka bukalah ala tamrin. Kadang orang salah persepsi di dalam hal membuka puasa.
mana yang dinamakan dengan buka puasa? Yang dinamakan dengan buka puasa adalah hal pertama yang kita makan atau yang kita minum ketika kita membuka puasa kita. Jadi bukan berbuka puasa dengan makan dan lain sebagainya, namun membuka puasa artinya adalah kita batalkan atau kita buka puasa kita dengan yang pertama Rasul mengatakan ala tamrin, yaitu menggunakan kurma. Jadi kurma ini bagaimana? Kurma ini memang luar biasa sekali. Pernah diteliti oleh para ilmuwan, kenapa kita harus berbuka dengan kurma? Ternyata kurma itu adalah manis. Maka ulama mengatakan, kenapa Rasul mengatakan kita harus berbuka dengan kurma pertama kali? Karena kurma itu mengandung gula dan dia itu manis, sehingga ketika kita berpuasa kemudian kita berbuka dengan kurma, dengan sesuatu yang manis, maka dia akan menguatkan jasad kita kembali. Maka tidak ada yang sia-sia. Selain kita akan mendapatkan pahala karena mengikuti Rasulullah SAW, kesehatan kita juga akan terjaga dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian jadi pertanyaan, kadang orang tidak semua bisa membeli kurma, kadang semua orang tidak bisa memakan kurma, kadang orang tidak bisa dan lain sebagainya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Memang betul Nabi adalah ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita harus yakin bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin akan mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita berpikir, Rasulullah SAW mengatakan kalau ada orang yang berbuka maka berbukalah dengan kurma. Namun pada keseharian kita memang tidak semua orang bisa memakan kurma. Tidak semua orang di atas dunia ini bisa mendapatkan kurma. Kalaupun ada yang dijual, mungkin ada orang yang dapat beli dan lain sebagainya. Maka Rasul mengatakan apa? Fa'ilam yajid fa'al palma. Maka kalau tidak ada air, tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air putih saja. Maka masya Allah, tabarakallah, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau tidak ada air, tidak ada kurma, maka berbukalah dengan air putih saja. Fa innahu tahurun, kan air putih itu suci, yang akan mensucikan jasad kita ini dari ketika kita berpuasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya ketika kita berbuka dengan sesuatu yang luar biasa. Maka yang anehnya, yang indahnya, wahai saudaraku, ketika Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita berbuka dengan kurma, kalau tidak ada kurma maka dengan air. Kenapa? Kalau kita bahas di fikih, dibahas luar biasa sekali. Kadang orang berbuka langsung sampai kenyang dan lain sebagainya, sehingga belum sholat maghrib, kemudian perut menjadi sakit, maghrib akan jadi tertunda dan lain sebagainya. Maka luar biasa masya Allah, ajaran, anjuran Nabi SAW merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, air pun bisa kita pakai untuk kita membuka puasa kita, kalaupun tidak ada air, tidak ada kurma. Oleh karena itu Nabi SAW, para ulama menjelaskan kepada kita pada kesempatan ini supaya kita tidak meremehkan berbuka dengan air. Air, kata ulama, itu ada tingkatan-tingkatannya. Maka air yang pertama yang perlu kita ketahui adalah air apa yang paling bagus di atas dunia ini untuk kita pakai berbuka. Kalau seandainya tidak ada kurma, maka guru kami di Al-Makkah Al-Mukarramah menjelaskan kepada kami bagaimana air-air tersebut. Wa afdalul miyahi ma'un qatnaba min baini usbu'in nabiyyil muttaba yalihi ma'u zamzama fal kawsari fanila misra thumma baqil anhari. Wa afdalul miyahi ma'un qatnaba, air yang paling afdal, air yang paling mulia di atas dunia ini adalah ma'un qatnaba, air yang pernah keluar dari asabi'in nabiyyil muttaba, air yang pernah keluar dari jari jemarinya Nabi SAW. Namun itu memang kita tidak bisa jumpa lagi, karena itu sudah hilang dengan wafatnya baginda Nabi SAW. Kemudian yang kedua, yalihi ma'u zamzama. Kemudian yang kedua, air yang paling afdal di atas dunia ini adalah air zamzam, yang ada di Mekah Al-Mukarramah, ada juga di Madinah Al-Munawwarah kalau dibawa dari Mekah, insyaAllah. Kemudian yang ketiga, fanilamis summal kausari. Kemudian yang ketiga, air yang paling afdal itu adalah air telaga Kausar, telaga yang Nabi SAW, mudah-mudahan kita bisa meminumnya nanti di atas, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang yalihi ma'u zamzam fal kausari fanila misra. Kemudian yang keempat adalah air Sungai Nil
yang ada di Mesir sana. Kenapa dia afdal sungai Nil? Insyaallah pada kesempatan lain mungkin kita bisa jelaskan kenapa air sungai Nil itu menjadi afdal. Kemudian tsumma baqil anhari, barulah air-air yang lainnya. Oleh karena itu air ini mempunyai tingkatan. Kita berbuka dengan air bukanlah sesuatu yang biasa diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah mengajarkan kita, tentu ada hikmah di baliknya. Kadang ada orang yang mengetahuinya, kadang juga banyak orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua apa yang kami sampaikan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.